Ayu Pintar. Tapi benar loh, minum susu kamu tuh enak banget. Jadi langsung diperas tuh berasa, waduh seger banget. Dan ternyata khasiatnya juga banyak saya. Untuk mengobati stroke, kolesterol. Habis lihat kambing, kita mau lihat apa nih? Kuda. Yeay. Ayo kita lihat kuda. Langsung aja ke kudanya yuk. Ya, kita lihat kuda. Ini kuda lokal. Bang. Kuda lokal ini. Assalamualaikum. Ini kuda mana? Oh, nanya lewat tangga. Oh, sini. Saya nggak nanya kan? Istri aja kan? Boleh nggak sih, Pak? Boleh. Pak Ustadz, boleh. Saya Pak Istri saja kali ya? Boleh, kalau mau. Ibu pintar kan? Boleh, boleh. Bapak pintar lagi. Nah, kami itu dulu ya, kodenya mau pakai. Zulaika tanya, gini, Pak, kodenya makannya apa sih? Oh, tanya. Tahan dulu. Masuk itu saya. Jadi langkah kaki. Kira-kira namanya sitirup penginjak. Sitirup ya. Penginjak. Ini namanya siapa tadi, Bang? Elang. Bawa Nabila ya, Lang. Udah tahu mana yang orangnya takut? Iya. Dia instingnya kuat saya. Mana yang dia menyukai binatang kudatang ya? Iya. Dibilang enggak takut gimana ya? Siap? Jalan. Ibu Pintar nih pertama kali banget, ya ampun naik kuda. Keren banget ya ternyata. Makan apa kudanya? Apa kudanya? Kuda yang baik ya. Makan rumput. Sini. Sama ada pakannya juga. Oh, selain rumput ada pakannya juga. Jadi sehari minimal 3 kali makan. Tanya dong, kira-kira kudanya memburger enggak gitu? Oh, dia mau jalan. Ya, kudanya mungkin ya, kita berpikir mungkin yang untungnya. Iya, jalan dulu. Aku jalan dulu ya. Gitu. Bilang. Aku jalan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Berani? Siap berangkat? Pamit dulu, Ibu Pintar. Saya berangkat ya. Iya, enggak apa-apa. Ini aja. Tapi aku enggak apa-apa. Namanya Mocaccino. Mocaccino bawa Zulaika ya. Yuk. Jangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayo Mocaccino. Badan dan buat mengendalikan kudanya itu harus ada satu kecerdasan ya. Wah, masya Allah, makasih banyak kuda. Aduh, kita turunnya agak susah. Nah, kita deketin lagi nih, kita deketin lagi ya. Ya, boleh maju kuda. Ya, adanya pegang
turun. Lah, kelihatan kan juga edit. Yeay, udah sampai. Ibu pintar, saya menyambut mereka ini. Enggak boleh menyambut keluarga yang sudah berkuda. Pemirsa, seru banget. Yeay. Mamanya seneng banget. Yang seneng ternyata bukan anaknya ya. Mamanya. Zulaika sudah nyandu ingin beli kuda satu. Karena di rumah itu ada angsa, ada burung, ada kucing, ada kura-kura, ada ikan. Jadi yang belum dipunya kuda. Entar apa, Pak? Enggak boleh takut, katanya mau beli kuda. Harus berani. Ya oke, insyaallah. Saya mau jadi pertimbangan dengan istri saya. Enggak, kudanya. Oke, Ibu Pintar, kita sudah menikmati keseruan berkuda sama anak-anak dan Zulaika sedikit takut karena memang kuda itu feelingnya kuat. Dia akan nyaman kalau yang menunggangi juga nyaman. Makanya perlu diajarkan juga anak-anak karena salah satu sunnah ya ini yang disebut arbaun lahun. Jadi empat yang sia-sia tapi bermanfaat, salah satunya berkuda. Nah, kita akan menikmati keseruan yang lain karena masih banyak wahana-wahana yang menarik dan spektakuler di kandang famili. Terus ikuti kita. Yuk.